Profesional Audio Asli Audio Indonesia present. Halo Sobat Audio dimanapun Anda berada, selamat bergabung dengan Johnny Marbun Channel. Terima kasih yang sudah subscribe di channel saya ini. Kali ini saya akan membuat satu konten tentang power asli dengan range harga 4 juta sampai dengan 6 juta rupiah. Yang belum klik subscribe, aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya. Baik, kita langsung aja untuk video yang pertama. Baik, yang pertama ini saya siapkan di sini power dari Asle dengan tipe DA3000 dengan spesifikasi sebagai berikut: 2x1000 watt di 8 ohm, 2x1200 watt di 4 ohm, 2x1400 watt di 2 ohm, 2000 watt 8 ohm bridge mono, 3400 watt di 4 ohm bridge mono dengan berat 23,23 kg dengan ukuran 2U. Power ini memang sangat unik dan sangat berkarakter ya teman-teman, dibanderol dengan harga Rp4.200.000. Baik, yang berikutnya di sini juga ada power asli dengan seri Onyx 21.000 dengan spesifikasi sebagai berikut: 2x1000 watt di 8 ohm, 2x1500 watt di 4 ohm, 3000 watt di 8 ohm BTL bridge ya maksudnya ya, 4100 watt 4 ohm di bridge dengan kelas H dengan berat 22,4 kg. Power ini dengan ukuran 2U dibanderol dengan harga Rp4.200.000. Baik, yang berikutnya di sini juga Asle mengeluarkan seri MD21.200 dengan spesifikasi sebagai berikut: 2x1200 watt di 8 ohm, 2x1800 watt di 4 ohm dengan menggunakan kelas H dengan berat 18,75 kg dengan ukuran 2U dibanderol dengan harga Rp4.300.000. Baik, yang berikutnya di sini juga Asle mengeluarkan seri DPA1500 dengan spesifikasi sebagai berikut: 2x1500 watt di 8 ohm, 2x2800 watt di 4 ohm, wow, 4500 watt bridge mono 8 ohm menggunakan kelas D. Ini power switching ya, tidak menggunakan trafo, dengan berat sangat ringan 6,7 kg dengan ukuran 2U dibanderol dengan harga Rp4.500.000. Lalu yang berikutnya Asle juga mengeluarkan seri MD4800 dengan spesifikasi 4x800 watt di 8 ohm, 4x1200 watt di 4 ohm menggunakan sirkuit tipe kelas H dengan berat 21,36 kg dengan ukuran 2U dibanderol dengan harga Rp4.700.000. Lalu yang berikutnya Asle juga mengeluarkan seri MD21.500 dengan spesifikasi sebagai berikut: 2x1500 watt di 8 ohm, 2x2250 watt di 4 ohm menggunakan sirkuit tipe kelas H dengan berat 20,87 kg dengan ukuran 2U
dibanderol dengan harga 5 juta rupiah. Lalu yang berikutnya, ini ada juga tipe dari Ashley dengan seri DL15000 dengan spesifikasi sebagai berikut: 2x1520W di 8 ohm, 2x2610W di 4 ohm, 2x3720W di 2 ohm, 4200W dengan bridge 8 ohm, 7200W dengan bridge 4 ohm. Wow, luar biasa ya. Sirkuit tipe menggunakan kelas D dengan ukuran 2U, berat bersih 21,88 kg, dibanderol dengan harga 5.100.000 rupiah. Baik, yang berikutnya di sini juga Ashley mengeluarkan seri V4800 dengan spesifikasi sebagai berikut: 4x800W di 8 ohm, 4x1200W di 4 ohm, 2x2400W di bridge 8 ohm, 2x3200W di bridge 4 ohm ya. Di sini mungkin 4 ohm ya. Dengan ukuran 2U, dibanderol dengan harga 5.200.000 rupiah. Lalu yang berikutnya, Ashley juga mengeluarkan seri MD41000 dengan spesifikasi sebagai berikut: 4x1000W di 8 ohm, 4x1500W di 4 ohm, dengan sirkuit tipe kelas H, dengan ukuran 2U, berat bersih 22,69 kg. Dibanderol dengan harga 5.500.000 rupiah. Lalu yang berikutnya di sini juga Ashley mengeluarkan seri MTX 4/900 dengan spesifikasi sebagai berikut: 4x900W di 8 ohm, 4x1250W di 4 ohm, dengan ukuran 2U dan berat 26,56 kg. Lalu power ini dibanderol dengan harga 5.850.000 rupiah. Lalu yang berikutnya di sini juga Ashley mengeluarkan seri MT6500 dengan spesifikasi sebagai berikut: 2x2000W di 8 ohm, 2x3000W di 4 ohm, 2x4000W di 2 ohm, 6000W bridge 8 ohm, 8000W bridge di 4 ohm, dengan sirkuit tipe menggunakan kelas H, dengan berat 36,19 kg, dengan ukuran 3U. Power ini dibanderol dengan harga 5.950.000 rupiah. Lalu yang terakhir, Ashley juga mengeluarkan seri LA412i dengan spesifikasi 4x1200W di 8 ohm, 4x1800W di 4 ohm, 2x3600W dengan bridge, dengan sirkuit tipe menggunakan kelas H, berat bersih 30,78 kg, dengan ukuran 2U, dibanderol dengan harga 6 juta rupiah. Baik teman-teman, semua sudah saya paparkan di sini harga power Ashley dengan range harga 4-6 juta rupiah. Nantikan terus video saya berikutnya dengan harga 6 juta ke atas. Nanti akan saya coba review lagi dan coba untuk mengungkapkan harga beserta tipe power yang Anda inginkan.
Baik, yang belum klik subscribe, aktifkan tanda lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari saya tentang audio sound system maupun tentang produk-produk dari Asley. Oke, stay terus di video saya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga salam audio untuk Anda semuanya. Terima kasih.